Ya habis men. Udah gitu doang. Ya. Hello guys. Kembali lagi bersama gua di channel Uilnimeku. Hari ini gua bakal ngeresen anime lagi yang sudah jalan, ya sudah episode terakhir gitu. Episode terakhir anime kesukaan gua di musim fall 2020 kali ini adalah Tonikaku Kawaii. Jadi enggak terasa sudah episode terakhir Tonikaku Kawaii, dan anime pertama kala itu memang gua ngerasain Tonikaku Kawaii gitu. Gue melihat, mungkin ya ini gue cuma berteori aja gitu loh. Memang semakin kesini, memang romansnya memang agak kurang gitu. Agak kurang mungkin atau monoton dan sebagainya. Tapi bagi gue pribadi, gue masih bisa menikmati. Kenapa? Karena mungkin, kayak gini, ada suatu anime romansnya kalau misalkan memang cocok untuk, atau selera masing-masing gitu loh. Punya selera masing-masing untuk, kira-kira, wah ini gue cocok nih sama romance yang kayak gini nih, atau romance komedi gini, atau mungkin romance yang lebih serius atau gimana. Nah gue, kalau gue orangnya gini, kalau memang itu feelnya untuk gue gitu, untuk nonton anime ini, maka gue merasa anime itu bagus gitu. Nah makanya gue ketika ngeliat anime Tonikaku Kawaii, memang gue cocok. Kenapa? Karena gue sudah berumur. Jadi gue rasanya ingin menikah itu sangat tinggi gitu. Dan gue berharapnya sih ada season 2 gitu. Berharapnya. Tapi nggak tahu sih apakah nantinya bakal ada atau enggak. Oke lah, tidak perlu menunggu berlama-lama lagi. Kita akan saksikan anime Tonikaku Kawaii episode. Oke, kita langsung ke episode terakhirnya. 3, 2, 1. Ya masih dari Crunchyroll original. Wih, langsung opening. Ya wajar sih, episode terakhir. Bisa episode terakhir itu kalau nggak openingnya di awal, kalau nggak openingnya di akhir, atau nggak memang nggak ada openingnya gitu. 11. Apa judulnya? Suami dan istri. Wajar. Dan sama. Uset. OP banget. Ngetiknya OP banget. Oke. Okay. Gila OP banget. Nah, apalagi udah demam, makin tinggi resiko COVID-nya. Rasakun kena COVID. Ya kan jangan ngejar deadline, Pak. Wajar kalau sakit kayak gitu. Istriku yang ya kan lu punya istri, Pak. Wajar kalau suka asa berpikir seperti itu. Ya bener. Kamu habis demam kan? Buka. Buka. Enggak, gue yang buka nih, Enggak, gue yang buka nih. Wajar lah. Widi, nasakun sispek. Gak nasakun sispek. Weh, nasakun sispek. Iya dong. Gak apa-apa, suami istri, men. Suami istri mah bebas.
Oh, gue yang buka nih, gue yang buka nih. Gue yang buka nih. Bertukar. Salah paham ini, salah paham. Salah paham nih. Ya iyalah, mau 9, kucing, 9, 9 nyawa kucing. Ayo, kita tidur, tidur-tiduran, tidur-tiduran. Megang tangan dong. Terus ujung-ujungnya megang lah. Kan gue bilang. Kan gue bilang. Please, please, please. Kasih gue sajian yang berbeda dari yang sebelumnya. Please, please. Gue fokus, gue mencoba untuk fokus. Bunyinya, cuk, cuk. Wait a minute. Aduh. Dikit lagi. Iyalah. Gak afdol kalau misalkan ke pesta kemang. Di sensor. Ya gak boleh dilihat emang. Sedikit. Boleh dong, sedikit aja. Ya, ada dari belakang. Udah keburu dipakai. Bebas. Itulah sensasinya makan takoyaki. Lagi panas-panas sambil ngop-ngop. Kenapa nih orang ada mulu sih? Lu berdua ngiyuri aja lah. Udah gua ya rela gua. Gue mirip denger mirip suatu adegan di anime apa ya? Review di online. Gue banget sih. Setuju. Masih nyosor lagi nih. Enggak, kita nyosor lagi. Pelukan nenek. Iya dong. Ngeri banget. Enggak ini apa namanya?
Gak afdol, kalau anime romance gak ada Hebi, gak ada kembang api, pasti ada. Real life, membuktikan. Nisekoi. Apa, Kaguya sama Lois War. Hebi semua, endingnya. Lagi dan lagi. Okairi. Udah. Ya habis men. Udah gitu doang. Ya. Gue pikir enggak. Enggak tahu sih. Gue harapannya ya emang harus ada season 2 sih. Tapi kalau dilihat dari ceritanya tadi ini ya, mungkin yang pembaca manga mungkin lebih paham lah. Apakah nih episode ini memang sesuai dengan jalurnya atau sesuai jalur manganya atau enggak gitu loh. Makanya gue penasaran. Tolong yang baca manga nih isi di komentar kira-kira apakah memang loncat atau memang ya sesuai dengan jalurnya, sesuai dengan jalur manganya di anime ini. Oke, gue nyanyi dulu nanti. Utari ne no tsunai de no nu no kimi no tata tate o kimi ni aisite kimi ni hoisite daru kimi no tanoshi zora. Oke. Habis kayak. Habis. Oke. Gua yang pasti berterima kasih banget buat teman-teman yang gua terima kasih banget buat teman-teman yang sudah setia dan nonton reason gue yang pastinya reason tentang anime Tonikaku Kawaii. Dan kira-kira kalau misalkan ada apa namanya masukan atau mungkin kira-kira anime apa yang perlu gue bahas di musim winter 2021 atau gue reason di musim 2021 ini, isi di komentar kira-kira gue bakal nge-reaction anime apa, bebas. Kalau memang animenya memang season lanjutan, gue pasti bakal bela-belain untuk nge-reaction kalau misalnya memang banyak minatnya itu. Karena kalau gue lihat lagi itu kebanyakan memang anime season lanjutan semua gitu. Ada Dr. Stone, ada Tensura, ada apa lagi ya, ada Log Horizon ya kan. Tapi yang positif bakal gua reaction itu yang pasti ReZero, karena memang ReZero kan lanjutan core part 2 ya. Core 2-nya di part 2. Jadi yang pasti gua reaction adalah ReZero. Kalau misalnya ada tambahan isi di komentar, oke. Kalau lu suka jangan lupa tinggalkan like dan jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video dari gua. Dan sampai bertemu lagi di musim winter 2021 dan